Halo guys, jadi hari ini sebenarnya gue bakal bermain Epic Seven Indonesia guys. Dan hari ini guys, gue bakal kasih lihat guys battle-battle gue guys, tapi yang ada Zest-nya ya guys, di RTA guys. Langsung aja guys, kita ke battle log ya. Kalian bisa lihat gila guys, di Master tuh musuhnya udah sinting-sinting guys, gila. Terus kalian bisa lihat Gold pun kadang berdebah guys, gue gak bohong guys. Player gold pun tuh kadang bayangin aja speednya aja ya, contoh Taro lah, dia pakai siapa ya, Landy dah, dia pakai Landy guys, speednya aja udah 260 Landy-nya. Otaknya ada nggak tuh guys, gila. Itu player gold lo guys, player gold kayak gitu tuh, nggak ngerti lagi gue guys, gila. Ada tuh guys, gue dibantai sama Landy dan kawan-kawan tuh guys, gila sih. Langsung aja guys, kita sekarang mulai dari pokoknya kita replaynya itu yang ada Zest Battle di RTA ya guys ya. Ini nggak ada guys. Dan kita mulainya of course yang gue menang lah guys. Yang gue menang ya guys. Tunggu. Ah ini nih guys, ada Zest ya. Langsung aja guys. Ini auto death deh. Dia langsung keluar guys, gila. Dia langsung keluar abis offshot gue push Zest guys. Udah. Habis ini dia langsung keluar guys, kalian bisa lihat nanti kenapa. Udah guys, ini yang terjadi guys. Oh. Udah guys. Dia langsung keluar guys, udah. Tapi dia baik guys, emot dulu guys, gila. Tuh, dia emot dulu guys, good. Udah guys, dia keluar. Dia yield guys. Kita langsung ke ini ya guys. Nah ini ada CC guys, coba lihat. Oh ini gua ke RB guys, CS gua. CS gua ini ke RB guys. Gua cukup mikir lama soalnya gua sebenarnya pingin tepok Apocalypse Raffi guys. Tapi di sini gue langsung mikir, ya RB-nya nanti bakal bangkit gitu kan. Makanya kita buat RB aja di sini. Nah, langsung mudar. Duh, D&D, aduh, kacau di sini guys. Bener-bener gila sih D&D. Itunya guys, hoki itunya. Critical resistant guys. Ini kalian bisa lihat, tuh. Tuh liatin tuh guys, gila sih critical resistant hokinya dia di sini guys. Mantap juga guys, ini politis gue mantap nih di sini. Kalau nggak gue masih simpan soulburn guys buat jahat guys. Jahat gue di sini yang gilanya ngaket guys, kalian bisa lihat. Nah, saya aku ngaket guys. Hoki gue mantap jiwa di sini guys. Tuh mantap jiwa guys, jiwa gila. Untung aja guys, Apocalypse Raffi dia guys juga miss guys, setimpal lah guys makanya. Fair luck dibilangnya guys. Nah kalian bisa lihat guys, setimpal guys makanya. Tuh guys, benar-benar setimpal guys sudah. Udah ini mati deh guys. Udah mati guys dia. Nah dia yuk guys. Langsung aja guys. Ini tadi yang tadi. Tuh liatin guys, gue kalah lagi guys. Gak ada otak guys orang-orangnya di RTA guys. Ini oh gak ada Zest ya guys, kita skip guys. Ini gak ada Zest juga guys, kalian bisa lihat ya. Ini oh Zest gue di ban guys, tapi gue masih menang guys, gila ini. Kalian bisa lihat guys, gila. Ini gak ada Zest guys. Nah ini ada Zest guys, langsung aja guys.
Gila sih guys. Ini gila sih, epic juga guys. Kalian bisa lihat lah guys. Politis dia jalan guys, anjing ya. Untung aja CS gue miss guys. Gak kena dikasih chance guys. Tuh, lu ngeliatin guys. Tuh. Udah guys. CS gue langsung tepok Bellona guys. Goodbye Bellona. Langsung mati guys. Mantap jiwa. Duh. Ini kebalik guys. Biasanya LQ sih yang ngebunuh Apocalypse Raffi guys. Sekarang Apocalypse Raffi guys yang ngebunuh LQC guys. Gila. Ini Predator nih dibabat mangsa sekarang guys. Mantap jiwa guys. GG gaming guys. Predator dibabat sama si mangsa guys. GG gaming guys. Turn. Langsung aja guys. Tadi kita sampai sini ya guys. Eh bukan, lebih dong. Nih kita sampai sini guys. Nah ini ada ses. Gue lupa. Ini. Wow epic guys. Kita replay guys. Ini epic sih, kalian bisa lihat guys. Dia pakai dua anti cleaver loh, Kairon sama BBK loh. GG gaming sih guys ini. Langsung kecepok si Bellona guys biasa. Bellona Moonlight guys. Bah, kecepok guys. Damage-nya 30.000 kayaknya. Iya benar 30.000 guys. Yeah. Tuh masih ada dua si kampret loh. Wah, si kampret masih ada dua gitu kan, tiga malah sial lagi guys. Gila sih ini apok gua nggak pakai skill 3 guys, cuma pakai skill basic guys. Terus Alencia dia pakai itu guys, skill yang ini nih, skill 3 guys. Liatin guys. Should I fight like lots? Victory is mine. Ini gue bego sebenarnya dong. Offshot gue kenapa gue pakai skill 3 guys? Dia kan mancing Kairon jadi guys. Bego gue guys. Tapi untungnya Kairon nggak itu guys. Nggak ngeprok. Yes, itu juga mati di sini guys. Gila sih ini. Ini Apocalypse Raffi juga MVP guys di sini. Tuh lihat guys. Ini Kairon dia nggak hoki guys. Kagak crit kayak ya gue, mantap miss guys, mantap jiwa guys. Ini udah guys. Apocalypse Raffi gue ngebunuh si Alencia guys. Di sini. Oh gak ngebunuh Emilia, gue ngebunuh Kiron deh guys. Do I look like a pushover to you? Emilia gue mati guys. Dah, BBK dia gue bunuh pakai skill 3 Apocalypse Raffi guys. Mantap jiwa guys. Nyerah deh guys. Langsung nyerah deh guys. Masih dia enggak sih, susah menang sih guys dia udah. Apocalypse Raffi gue itu soalnya Proof of Valor guys, tebel. Sampai mana tadi guys? Ini ya? Bukan guys. Ini kita sampai sini nih guys. Kita sampai sini ya tadi ya. Ya udah guys. Kalau battle-battle yang ini nih udah gua kasih lihat di battle ke battle catchy anjing kadang gua guys. Maaf guys, di Epic Seven yang Inggris guys. Nih battle dari sini nih guys sampai sini guys. Gua udah kasih lihat di battle cat lagi anjing Epic Seven Inggris guys. Di Epic Seven Inggris guys.
Oke guys, sekarang gue kasih lihat ya start tim gue guys. Ini Zeus gue guys. Zeus gue startnya cukup sampai guys. Kalian bisa lihat gara-gara speednya, kalian bisa lihat tuh gila. Zeus gue udah speed apa ya dibilangnya, kura-kura kalau nggak siput guys. Speed Zeus gue. Terus ya terlebih lagi CS gue tuh bukan pakai penetration set guys ataupun torrent set guys. CS gue pakai, bayangin, attack set yang gratisan dengan critical set dari Wyvern guys. Terus ini stat Emilia gue guys. Ya ini tadi gue pakai remainan gak sih, nggak tahu deh. Ya pokoknya ini stat remainan gue guys. Zahak tadi gue pakai, ya Zahak tuh pakai. Sahaku mana ya guys? Nah ini sahak gua guys. Ini kayak gini guys. Terus yang gua pakai tadi Rimuru ya guys ya. Terus yang gua pakai lagi tadi apa ya guys? Oh ya Oxford guys. Ini Oxford gua guys. Terus terakhir yang tadi gua pakai ada Apocalypse Ruffy ya guys ya. Ini Apocalypse Ruffy gua guys. Oke guys, kayaknya untuk Epic Seven Indonesia gua akhirin dulu ya guys video gua untuk hari ini guys. Bagi kalian yang suka guys sama Epic Seven Indonesia video gua guys, jangan lupa kalian like, comment, subscribe dan share ya guys. Sampai jumpa guys.